Dalam usaha melonjakkan aktiviti agro perniagaan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Gopeng, satu jawatan kuasa khas ditubuhkan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Sim Zezin berkata jawatan kuasa berkenaan dikendalikan oleh FAMA. Dengan langkah itu, mereka akan meninjau segala aktiviti perniagaan dan pemborongan pelbagai produk. FAMA sebagai sekretariat untuk buat engagement, meninjau adakah tempat ini sesuai ke tidak. Kalau tempat ini sesuai, apakah perubahan yang perlu dilakukan untuk menjadikan tempat itu betul-betul sesuai untuk pemborong-pemborong? Dan apakah investment atau bukan investment, kemudahan yang tertentu yang perlu dibuat supaya mereka boleh buat bisnes dengan selesa? Sim berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja di Farmer Fest 2018 di RTC Gopeng. RTC Gopeng memiliki potensi besar sebagai tapak pemborongan pelbagai jualan.